Badan Pengawas Pemilihan Umum Kalimantan Selatan melakukan kegiatan sosial dengan membagi takjil ke panti asuhan. Ada dua tempat yang menjadi tujuan, yaitu ke panti asuhan Sentosa di Jalan Belitung Laut Banjarmasin Barat. Dan kemudian rombongan juga menyerahkan ke panti asuhan Al Ihsan di Jalan Malkon Temon Sultan Adam Banjarmasin Utara. Pemirsa, berikut kabar yang selengkapnya. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kalimantan Selatan melakukan kegiatan sosial dengan membagikan takjil ke panti asuhan jelang kemarin Jumat 7 Mei 2021. Ada dua tempat yang menjadi tujuan rombongan yang dikomandoi Kepala Sekretariat Bawaslu Kalimantan Selatan Teuku Dasya Kusuma Putra. Wan sejumlah anggota juga staf sekretariat dalam menyerahkan takjil wan bantuan berupa duit ini. Pertama, rombongan menyerahkan bingkisan takjil wan bantuan berupa duit di panti asuhan Sentosa di Jalan Belitung Laut Banjarmasin Barat. Lihat sini. Nah, ya. Nggih, Pak. Pengasuh panti asuhan Sentosa Banjarmasin, Muhammad Yusuf Waitakoni Prima TV sangat bersyukur atas bantuan yang telah diberikan Bawaslu Kalimantan Selatan. Nang diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi instansi lainnya agar bisa berbagi dengan adik-adik di panti asuhan. Untuk diketahui, situasi pandemi ini cukup berdampak bagi panti-panti asuhan. Lebih-lebih lagi panti-panti asuhan yang berada di dalam gang, alhamdulillah di Panti Sentosa, dengan di pinggir jalan, masih lebih gampang mengaksesnya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat instansi yang lain, baik itu swasta maupun pemerintah, untuk bisa berbagi dengan anak-anak di panti asuhan. Dampak seperti apa yang dirasakan, Pak? Dampaknya tentu ya berkurangnya infak, karena sebagian besar ada yang tidak berani keluar dari mobil, bahkan kadang ada yang nyumbang, kemudian sampai di depan mungkin yang lain aja yang disuruh masuk. Karena khawatir kalau ya terjangkit virus yang sekarang membuat kita takut. Kemudian rombongan juga menyerahkan bingkisan takjil wan bantuan berupa duit ke panti asuhan Al Ihsan di Jalan Malkon Temon Sultan Adam Banjarmasin Utara. Pengasuh Panti Asuhan Al Ihsan Banjarmasin, Zulkifli, menyatakan atas nama pengurus mengucapkan terima kasih dan mendoakan anggota juga staf sekretariat Bawaslu Kalimantan Selatan dalam keadaan sehat dan segala pekerjaan akan lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan kami doakan semoga Bawaslu untuk selalu sehat selalu dan di dalam bekerja selalu lebih baik ke depannya, insya Allah. Nah, di dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Kepala Sekretariat Bawaslu Kalimantan Selatan, Teuku Dasya Kusuma Putra, menyatakan kegiatan berbagi takjil wan bantuan duit di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah ini sebagai bentuk kepedulian kepada sama untuk saling berbagi. Teuku Dasya Kusuma Putra berharap adik-adik di panti asuhan selalu dalam keadaan sehat wan bisa terus menjaga kesehatannya untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Mudah-mudahan bisa diterima yang segala tangan. Nah, ini dan kita juga mohon untuk anda diselamatkan dari segala mara bahaya. Tentu saja ini di hari baik, bulan baik, itu kita berlomba-lomba untuk berbagi sesama. Ini juga ada adik-adik yang ada di sini. Mudah-mudahan mereka juga sehat walafiat. Dan kita menyongsong dalam bulan suci ini memperbanyak amal ibadah dan berbagi bersama. Tujuan ke panti asuhan ini kenapa? Ya. Ketujuan lebih memilih ke panti asuhan ini. Ya, karena kita melihat dari sini mungkin mereka rata-rata masih sekolah ya. Masih sekolah dan perlu ada apa berbagi. Dan kita berharap mungkin tidak hanya ini, Pak. Nanti kita mungkin dari Bawaslu, Ustaz juga, Pak Pimpinan, Pak Sekretaris
Panti Asuhan, kita juga membuat program paling tidak Bawaslu akan selalu berada di tengah-tengah masyarakat, khususnya santunan kepada beberapa panti yang ada dalam wilayah Kota Banjarmasin.